bojo iki mbok yo jupuk sentak ya itu nduk. Bojone sampean iku mestine kudu mbok sayang. Dicintai. Sampean ngerti enggak? Suamimu itu mungkin sering dicaci, mungkin sering diseneni karo bose. Tapi diempet. Disabari. Kenapa? Ingat kamu, ingat anak-anakmu. Sampean mungkin orang ngerti. Wayah ning warung, suamimu cangkruk. Dibuli kanca-kancane. Sabar, ngempet. Karena apa? Ingat kamu, ingat anak-anak. Mungkin bojone sampean wayah buruh, ngedos, kuli bangunan, sering menahan lapar. Demi apa? Demi bisa pulang membawa uang. Demi kamu, demi anak-anakmu. Makane tulunglah sampean mbak-mbak ini, ibu-ibu fatayat muslimat. Sebelum kalian cemberut pada suami kalian, hitunglah dulu telah berapa juta tetes keringat yang engkau peras dari tubuh suami kamu. Saorong sampai nyaprut, saorong sampai cemberut, coba lihat lekat-lekat matanya. Mungkin tanpa kalian sadari, mata suamimu itu telah banyak mengeluarkan air mata demi melihat diri istrinya tersenyum, demi anak-anaknya tersenyum. Mbak sing apik, sing sayang karo suami. Bila sampai hari ini suamimu belum bisa memenuhi segala keinginanmu, itu hanya karena faktor keadaan. Faktor keadaan. Sabar. Tak seorang pun kepala keluarga yang tidak ingin melihat keluarganya bahagia. Semua ingin keluarganya bahagia. Makanya ya, tolong saurungi sampan serengan ngone bujumu. Lihatlah dan renungkanlah apa yang telah dilakukan oleh suami kalian, oleh suamimu. Betapa suami kalian sudah kerja keras, banting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Mungkin sebagian ayah, sebagian suami tidak pandai menceritakan kepedihannya pada anak istrinya. Mungkin dilek dewi susai, dilek dewi prihatini. Karena apa? Ia tak mau anak istrinya tahu betapa susahnya dia berjuang. Ia hanya ingin anak-anaknya bangga terhadap dirinya, terhadap pekerjaannya. Wes ya, nak apa nyaprut iling-iling. Iling-iling nak apa nyaprutnya.